Hi, welcome back to our Indonesian Language and Culture class. And today's topic is about how to make a hypothetical statement. When you want to explain that present circumstances would be different if something had happened in the past, you can say seandainya. And you have to put this word, seandainya, in the beginning of a sentence. And here are the examples. Seandainya dia memaksa saya untuk menjadi gitaris, saya mungkin tidak akan menikmati hidup saya sekarang. Seandainya dia memaksa saya untuk menjadi gitaris, saya mungkin tidak akan menikmati hidup saya sekarang. Seandainya saya tahu bahwa kamu butuh tumpangan, saya pasti berangkat lebih awal. Seandainya saya tahu bahwa kamu butuh tumpangan, saya pasti berangkat lebih awal. Seandainya aku belajar kemarin, aku dapat nilai 10. Seandainya airnya tidak terlalu banyak, tidak jadi bubur. Jangan pernah sesali takdir. Coba gue punya motor, gue bisa ngojek. Udah gitu duit gue jadi banyak lagi. Coba saya jadi orang kantoran, gak bakal panas-panasan tiap hari di jalan. Coba gue jadi pemilik kafe ini, gue gak bakal pusing-pusing dikejar-kejar deadline. Gue punya suami pengusaha kaya, bukan jadi gak pusing-pusing mikir nyari duit. Ah, coba aja tadi gak lewat jalan itu, pasti gue gak ketilang banget. Gak boleh. Gak boleh kenapa? Iya, lo bilang coba aja tadi, seandainya, andaikan, itu gak boleh ngomong kayak gitu. So I think that is it for today and thank you so much for watching and sampai jumpa.